Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Selalu disehatkan. Selamat dunia akhirat. Amin. Kembali lagi bersama kita, Jainal Aplikator, tepuk tangannya, guys. Kali ini kita lagi di gudang bajaringan Taso. Pas tebalnya pasti mantap. Oke, mantap. Ini di sini juga ada bermacam ketebalan ya tasonya ya dari yang standar yang 7565 tebalnya ada yang 7575 75, dan ada yang 75100 dan ada juga merek Sakura ya merek Sakura ini AZ nya sangat luar biasa ya untuk ketahanannya ini merek Sakura. Nah, Sakura terus, terus. Dan di atasnya ada Taso juga. Tuh, Taso 7575. Di sini yang pastinya ber SNI &E semua, harga menyesuaikan kualitas Kualitas menyesuaikan harga, harga menyesuaikan kualitas. Yang pastinya pasti mantap pas tebalnya pasti mantap taso Dan ini adalah atap Ondulen, atap Ondulen warna merah. Atap Ondulen itu salah satu atap yang termasuk atap peredam suara ya. Kalau hujan tidak terlalu berisik tetapi hati-hati dengan cara pemasangannya ya. Cara pemasangannya harus menyesuaikan dengan derajat. Derajatnya harus disesuaikan dengan jarak reng. Kalau tidak disesuaikan nanti bisa berakibat fatal melendut. Dan hati-hati dengan bahan tiruan ya. Hati-hati sekali lagi dengan bahan tiruan. Harga mahal tapi bahan tidak berkualitas ya. Hati-hati saya sarankan agar memilih bahan yang ber SNI &E, walaupun harganya agak melambung tinggi tetapi sudah ber SNI &E ya harga menyesuaikan kualitas semua kualitas pasti sudah terjamin harganya agak lumayan tapi untuk kualitasnya pun terjamin ber SNI &E. Oke para bapak para ibu semoga bermanfaat next video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa Like, komen dan Sockbackernya pencet guys. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.